Beredar video aksi seorang pria berseragam polisi melarang wartawan hingga suporter mengabadikan momen konvoi yang terjadi di kota Solo. Video tersebut tersebar di media sosial dan diunggah berbagai akun Instagram sejak Selasa tanggal 28 Desember tahun 2021. Terdapat tiga video yang memperlihatkan situasi ramai di alun-alun kota kelahiran Presiden Jokowi itu. Mulai dari pemandangan ratusan motor yang memadati jalanan, tiba-tiba dari arah samping datang seorang polisi yang menghalau kamera wartawan. Polisi itu terlihat menutup kamera si wartawan. Korban sontak teriak mengungkapkan identitasnya sebagai wartawan. Namun, si polisi tetap saja menghalau kamera. Pada video lain yang beredar, terlihat seorang pria diduga suporter bola turut mengambil gambar. Lagi-lagi, dihalau pihak kepolisian bahkan nyaris terlibat perkelahian. Dari informasi yang beredar, konvoi itu dilakukan suporter Persis Solo yang meluapkan kegembiraannya atas keberhasilan klub kebanggaannya itu mengalahkan Martapura Dewa United 2-1 di babak semifinal Liga 2 2021 di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor.